RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan pesangon. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU Muhammadiyah, Kongres Umat Islam, dan berbagai pakar, dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen. Dengan memperhatikan itu semua, maka fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang cipta kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang.